Hello guys and welcome back to my YouTube channel, LVX Bleed here. Dan pada hari ini saya akan tunjukkan pada anda macam mana untuk membuat bone meal farm yang simple saja. Yang ni kalau yang main survival ni mungkin boleh buat lah, agak mudah bagi anda. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, mari kita teruskan. First and all, bagi anda yang main survival, anda perlukan 2 hopper. Anda perlukan sekurang-kurangnya 3 chest. Kalau nak buat 4 pun boleh, tapi saya cadangkan 3 lah sebab tak nak bazir jugalah. Dan basket ni 1 minute 37 seconds later. And then kita perlukan 1 composter. Kita ambil sini. Saya je lah. First at all, anda kena letak 1 chest sini. And then bagi yang survival, anda mungkin akan gunakan random block. Saya akan gunakan obtain sebagai contoh. Ini untuk survival lah. First anda kena tekan shift untuk crunch. Salah tempat. Shift untuk crunch di belakang ni, simpan hopper tu di belakang chest. And then dari sini letak komposter atas ni, and then ambil lagi hopper sip atas ni. And then bagi anda yang bermain survival, anda boleh buat macam ni untuk meletakkan chest tu lah. 2 crunch and letak, and then usahkan ni, usahkan ni. Okay, sudah selesai. Macam mana cara machine ni berfungsi? First at all, kita kena ambil ini. Kita kena ambil sebagai contoh potato. Kita boleh gunakan potato sebagai contoh. Potato, melon, melon dan carrot. Okey, first at all, kita kena simpan semua jenis sayuran atau tumbuhan, apa banyak jenis tumbuhan, ke dalam ini. Dia akan pindahkan semua barang-barang ini pergi ke sini dan memenuhi komposter ini, dan jadilah dia satu bone meal. Anda boleh menggunakan apa-apa jenis bahan. Sebagai contoh, anda boleh pakai leaf, anda boleh pakai sapling, anda boleh pakai apa-apa jenis flower, grass pun boleh, ni boleh. Jadi dia jenis sayuran. Ini boleh. Tapi dirt atau farmland, dirt tak dapat lah. Anda mesti guna yang ni juga. Okey, itu je caranya. Untuk petikan, saya boleh simpan. Saya akan simpan satu sini dan lihat. Dia hilang. Simpan sini. Hilang. Kalau dia hilang, maksudnya dia diserap tentu. Jadi berkesan lah. Simpan sini. Hilang. And then simpan sini. Hilang juga. Anda boleh gunakan dia untuk membuat ini. Bone meal. Baiklah, itu saja daripada saya guys. Terima kasih kerana menonton. Walaupun saya tahu video ni memang agak low quality berdasarkan kameranya sebab saya rakam pakai telefon, tapi harap anda enjoy video ini. Dan jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe. Dan saya akan jumpa dengan anda di episod yang akan datang. Bye untuk sekarang. Yeah.